Kemenangan gawang dilakukan oleh pertandingan gawang salam. Kita lepas salam, saudara kan, penalti ke depan. Dan dapat diberikan Zakaria, kuasa yang dengan baik Zakaria. Mencoba Zakaria, masih Zakaria. Zakaria, Zakaria, Zakaria. Wah. Namun berusaha kali ini, pemain. Kali ini terkena bola, masih ya. Ada Renzo yang kembali ke ini ketendangan bebas percobaan dilakukan oleh pemain Rio dari Owen FC Chandler. Masih Rio, kita nantikan lakukan tendangan saja langsung ke depan sebelumnya. Pemenangnya akan dilakukan keadu tendangan penalti. Sudah intercept dengan baik, cukup arahkan ke depan, biarkan saja. Dan memang bolanya keluar lapangan, lapangan ke dalam gol ini. Tentu para pemain berkecapan takkan jarakan batu nyasar. Namun kembali disuruh keluar lapangan oleh Cucun. Iya, sebentar kembali lemparan ke dalam. Silakan dari anak-anak putra menantangkan kuasai bola. Lagi batu dikasih Rival Wahyudi. Arahkan ke tengah, apa yang terjadi? Dan keluar lapangan. Sementara lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dan putra menantangkan. Arahkan ke depan, siapa yang dituju? Kita lanjutkan, masih kuasai. Dan akhirnya bola keluar lapangan. Hanya goal kick kali ini untuk pemain dari tim Owen FC Chandler. Berpacu dengan waktu, bersiap-siap, hanya tinggal memang beberapa menit ke depan. Sudah lakukan dulu ke depan, sululan oleh Syarif, jatuh di kaki Rena, disuruh saja jajang. Lagi-lagi, jatuh di kaki jajang, lagi-lagi ada Cucun. Ke belakang, Rio, berikan umpan ke depan, mencoba lagi di sini oleh Jalil, yang baru masuk, sebelum lagi Rio, dari Owen FC, Bintan, sekarang kali ini, mencoba dikejar oleh Emo, berdua dengan Yuri, masih Emo, gagal bisa berikan umpan yang sama. Umpan ke depan, kontrol dengan depan Zakaria. Adalah Eka kembali ke kanan, mencoba kali ini lagu sekedar. Lagi lagi karena sebenarnya pertahanan dapat lagi bantuan dari Bika. Oh, Eka sudah masuk ke atas. Serangan balik, mencoba kali ini terus ke arah Arsan Bakaro. Ini dah lakukan, melebar kembali, kuasai dengan baik, mencoba Dika dari Owen FC ke depan ada Rizky Black, dapat berebut oleh Rizky, sepuluh kesempatan, langsung berikan umpan ke depan, maksudnya adalah Emo, lagi jatuh di kaki Dika, sekarang Owen umpan berikan satu, umpannya tambah satu, di babak yang kedua. Putra Banantaka FC 1, Owen FC 1. Iya, dan seandainya pergerukan tetap satu sama untuk menentukan pemenangnya terpaksa harus dilakukan tendangan adu penalti. Mana Mariatna, Kausar, meminum TBT, Eka Sofyan, masih tetap gelisah menanti hari-hari yang tiba besok saja. Kembali ke lapangan, lagi-lagi ke lapangan.